Salut lagi, dan salut lagi. Motor langka booming viral yang lagi naik daun di media par motor. Customer cerdas, customer online asal Pulau Bali ya. Parahan motor sold lagi, satu unit Kawasaki Ninja R tahunnya 2015. Ini motor rencana mau dikirimkan ke Mas Nyoman Dibia. Untuk Mas Nyoman Dibia, terima kasih atas pembelian motornya di Parahan Motor. Jadi untuk turut-turut yang lainnya jangan diragukan lagi, setiap pengiriman unit, pembelian unit di Parahan Motor yang dari luar pulau bahkan luar Indonesia. Yang pertama yaitu bubble, yang kedua kardus, yang ketiga karung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Ninja, ingat Parahan Motor, identik dengan warna hijau, apalagi kalau bukan Kawasaki Ninja 150 tipe R. Yang pastinya di Parahan Motor itu nggak luput dari vlog, video, dokumen. Setiap hari itu selalu ada pembaruan. Tujuannya apa? Untuk calon customer yang masih ragu, masih bimbang sama kualitas dan juga kinerja Parahan Motor. Makanya setiap hari itu ada pembelian. Pembelian itu perlu tahap untuk detailing, butuh waktu 1-1 minggu. Ada boket yang nggak bisa dijual, ada pula update harga mingguan, hasil buruan hari ke-1-6 yang sudah siap ditayangkan, sudah siap dijual. Nanti kita terakan untuk tahun, spek, kondisi, harga berapa itu di update harga mingguan. Jadi untuk dulur-dulur yang tengok media Parahan Motor, entah itu media TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan juga yang lainnya, biar bisa milah-milah, bisa membedakan makna setiap video, mana pembelian, mana terdp, dan juga mana salut lagi dan salut lagi. You just wanna fight, but you just wanna fight. We been living good, but good ain't what it feel like. You just wanna fight, but you just wanna Kawasaki Ninja 150 tipe R, motor langka booming viral yang lagi naik daun di media par motor. Customer cerdas, customer online asal Pulau Bali ya, yang sudah merekomendasikan pilihan motornya di Parahan Motor untuk Mas Nyoman, siapa ya, salah satu dulur Parahan Motor ini yang sudah mempercayakan Mas Nyoman Dibia. Mas Nyoman Dibia, terima kasih banyak atas kepercayaannya sudah merekomendasikan pilihan motornya by online di Parahan Motor. Jadi Mas Nyoman Dibia itu tadi itu minta foto, video, dokumen semua oke, detail, langsung nggak pakai lama, minta nomor rekening, bla 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 bla, pure langsung dibayar penuh sama ongkir. Untuk dulur-dulur yang ada di dalam Jawa Timur, barangkali mau pengajuan kredit bisa proses ya, pakai ribet, asal data komplit, akurat, nggak ada masalah di finance, cukup 1 hari proses, tengah dapat hasil real sesuai di media Parahan Motor.
yang luar pulau, luar Jawa Timur, pembeliannya harus cash. Kayak Mas Nyoman di Biak ini, untuk dulurnya ada di luar pulau, bahkan yang dari luar Jawa Timur, ya, pembeliannya harus cash. Dan juga untuk motor ini yang pasti kondisi masih full ori semua, pembawaan dari lahir, tangan pertama dari baru, mesin full standar bergaransi. Jadi bisa dibuktikan, nggak ngomong saja, dan juga video kayak gini bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kalau dibawa ke dealer resmi, servis yang berpengalaman, kalau udah OB, ya bisa dikomplain. Untuk body kalau udah ada repaint total, bisa dikomplain, atau bekas jatuh, bekas crash, ya. Yang pasti parahan motor itu tetap menjaga kualitas. Kepuasan customer adalah tujuan utama parahan motor. Jadi untuk yang jauh saja kayak Mas Nyoman di Bia ini yang ada di Pulau Bali sudah merekomendasikan pilihan motornya buy online. Untuk kamu yang ada di dalam kota, luar kota, yang lainnya, luar pulau, ditunggu kedatangannya untuk pembelian unitnya di Par Motor. Yang pastinya ready stock, banyak pilihan di sini, ada di basecamp atas, bawah, basecamp belakang. Mau tipe apapun ready stock. Dan juga di sini bukan motor bodong, ada STNK, ada BPKB, ada faktur komplit semua. Besok kalau mau perpanjang, mau ganti plat, mau cabut berkas, siap dibantu. Yang dari tahun 2008 yang sudah belanja kuda besinya di sini bisa dibantu, termasuk Mas Nyoman di Bia ini yang dari Bali, ya, bisa dibantu. Untuk yang mau tukar tambah motor lamanya bisa ditunggu kedatangannya untuk dulur-dulur yang lainnya. Dan setiap pembelian di sini itu ada Gip Street, mau beli motor trail 250, R6N, Ninja Jet, Ninja V, all new, tipe apapun pasti dapat Gip dari Far Motor. Ini untuk Mas Nyoman di Bia yang ada di Bali. Dan juga yang pastinya setiap pengiriman ke luar pulau itu Far Motor selalu cari aman. Jadi selalu ada surat jalan. Surat jalan dari kepolisian resort menganti. Jadi untuk dulur-dulur yang lainnya jangan diragukan lagi, setiap pengiriman unit, pembelian unit di Par Motor yang dari luar pulau, bahkan luar Indonesia. Kenapa ngomong luar Indonesia? Karena sudah ada yang dari luar Indonesia kemarin, bulan kemarin, dari Timur Leste, ya. Terima kasih Mas Riki yang pastinya sudah klimaks ketiga kalinya. Dan untuk yang lainnya ini buktinya, ya, surat jalan. Jadi jangan ragu, jangan bimbang sama kualitas dan juga kinerja Par Motor. Ini surat jalan untuk Mas Dibia yang ada di Bali, ya. Dan juga untuk motor yang pasti ada garansi 1 bulan. Nanti sampean bisa cross check, ya, ke dealer resmi, servis yang berpengalaman, tukang body. Dan juga terima kasih untuk dulur Par Motor yang sudah mendukung channel Par Motor dengan sepenuh hati, entah media YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan juga yang lainnya. Berkat dukungan sampean, Par Motor makin lama makin dikenal, makin dipercaya, makin melebarkan sayap karena kualitas. Dan juga yang sudah belanja kuda besinya dari tahun 2008 sampai 2024 sekarang, nggak bisa kita sebut satu persatu. Doa terbaik buat panjenengan, diberi kesehatan, banyak rezeki, syukur-syukur bisa tambah momongan kuda besi lagi. Dan juga yang selalu setia nonton, dukung channel Par Motor, belum bisa beli, mudah-mudahan segera bisa beli. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk Mas Nyoman Dibia yang sudah merekomendasikan pilihan motornya di Paran Motor. Doa terbaik buat jenengan, diberi kesehatan, banyak rezeki, syukur-syukur besok bisa tambah momongan kuda besi lagi. Dan juga ditunggu untuk kedatangan motornya Mas Nyoman, ya. Yang pastinya habis ini langsung dijemput sama biru paket. Di paket ada asuransi dan di Paran Motor ada garansi. Kayak gitulah, bro, ya. Untuk yang dalam kota, luar kota, kalau longgar bisa datang langsung, ya. Monggo ditunggu kedatangannya. Jadi nggak masalah. Yang penting ada niatan beli, kayak gitu, bro, ya. Jadi yang pastinya, ya, ginilah keseharian Par Motor. Nggak luput dari vlog video, ada video pembelian terdipin, dan juga ada salut lagi, dan salut lagi. Kawasaki Ninja 150 tipe R, identik dengan warna hijau. Customer cerdas, customer online, asal Pulau Bali. Mas Nyoman Dibia, terima kasih banyak atas kepercayaannya, sudah merekomendasikan pilihan motornya di Par Motor. Kayaknya sudah cukup. Salam hangat untuk semua pecinta Kawasaki, subscriber, anak rantau, komunitas, dan juga mokas yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kami semua diberkahi, banyak rezeki berlimpah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi video dari Farhan Motorsport. Kali ini Farhan Motor sold out lagi 1 unit Kawasaki Ninja R tahunnya 2015.
Ini motor rencana mau dikirimkan ke Mas Nyoman Dibia. Untuk Mas Nyoman Dibia, terima kasih atas pembelian motornya di Waran Motor. Semoga motor cepat sampai aman sampai tempat tujuan. Ini rencana motor mau dikirimkan ke Kabupaten Bangli di Pulau Bali. Untuk estimasi tiba di Pulau Bali kisaran di 4-5 harian. Untuk Mas Nyoman Dibia, sabar menunggu motornya, semoga motor cepat sampai aman sampai tempat tujuan. Ini langsung di pick up sama Ida Logistik Kargo yang ada di cabang Gresik. Untuk estimasi tiba di Pulau Bali kurang lebih di 4-5 harian. Untuk Mas Nyoman Dibia, sabar menunggu motornya, semoga motor cepat sampai aman sampai tempat tujuan. Untuk para calon customer online yang lainnya, jangan diragukan lagi. Untuk pembelian motor online di Waran Motor seperti kayak gini, nanti untuk pengiriman ada asuransi selama perjalanan, dan untuk pemakaian motor ada garansi dari Waran Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Indah Logistik mendapat orderan dari Waran Motor. Packing pertama yaitu bubble, yang kedua kardus, yang ketiga karung. Tujuan untuk beli Nyoman Dibia di Kota Bangli, motor STNK PPKB asli, satu set sein spion plus satu custom t-shirt. Nanti posisi spion berada di dalam speedometer, tadi saya lepas, dan perlindungan double di lampu sein depan sama belakang. Sekian pemberitahuannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.